Sudah jadi rahasia umum jika Reza Smash dan Ilham Smash berstatus kakak adik. Ketika beranjak dewasa, Reza dan Ilham tak terlalu mirip jika dilihat sekilas. Namun siapa sangka jika dua pria itu justru sering dikira kembar saat masih kecil. Lantas, apa yang membuat mereka seperti anak kembar? Enggak, jadi dulu tuh emang waktu kecil kita emang selalu sama. Sekarang kita udah beranjak dewasa, kita pingin apa? Memunculkan karakter kita, Ilham kayak gimana? Masa karakter kita sama terus kan? Kita juga pingin pingin punya karakter pribadi kayak. Bukan kembar ya? Ya, bukan kembar, cuma beda setahun. Waktu kecil kita sering dibilang kembar gara-gara mungkin bajunya kembar, tapi sekarang udah ranjak dewasa, udah mulai tahu mana yang gua suka, mana yang dia suka gitu. Kini Reza dan Ilham sudah jarang mengenakan baju serba kembar seperti dulu. Mereka pun sudah punya kesukaan masing-masing seiring bertambahnya usia. Namun kabarnya orang tua Reza dan Ilham cukup pilih kasih pada salah satu di antara mereka. Benarkah demikian? Enggak, orang tua emang enggak ada yang pilih kasih. Orang tua bagi rata, Ilham mau apa, Ilham yang ngasih. Reza mau apa, Reza. Reza mau apa, Reza yang dikasih. Ya, enggak ada pilih kasih kita, enggak. Mau sama. Thank you.